sama si pelaku. Mendengar ada ribut-ribut, satu lagi korban mendekat, mungkin pengen tahu ada apa, terus langsung juga dipukul atau diserang pakai senjata tajam oleh si pelaku Mulyadi. Nah, jadi kedua orang tuanya dirujuk ke rumah sakit Kayanggung, lalu juga dengan anggota kita, terus anggota kita juga turun ke sana. Namun tindakan yang kita lakukan cuma mengamankan warga, jangan sampai terjadi ada korban yang berikutnya. Rata-rata korban yang mengalami korban ini masih keluarkan oleh pelaku Mulyadi. Jadi warga tetap jaga-jaga. Tadi sudah kami upayakan dengan pemerintah desa, saya panggil warga itu sama adik pelaku, terus pemuka masyarakat yang mewakili pihak desa karena kepala desa lagi penasaran di Palembang karena camat, terus saya hukum juga camat, ada perwakilan dari kecamatan di Padang. Kami duduk bersama tadi di sini untuk mencari solusi agar supaya tidak ada lagi korban yang jatuh atau si pelaku melakukan